Halo guys, welcome to my YouTube channel Kokohola. Now kita akan eksplorasi atau ekspedisi di daerah Subah, yaitu di Kalimantan Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas. Perjalanan kita dari Sambas ke Subah memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam setengah. Nah, di sini Kokohola akan mengajak teman-teman untuk bagaimana cara eksplorasi batu andesit sebagai geologis. Oke, check this out. Nah, teman-teman, inilah kondisi jalan kita menuju lokasi target kita, yaitu di Bukit Mijo. Inilah desa yang berada di Kabupaten Subah. Nah, inilah kondisi jalan kita. Kamu bisa lihat, ini becek. Ini adalah jalan sawit. Karena Subah juga hujan hari ini, makanya jalannya sangat sangat tidak bagus pada hari ini. Tapi kita akan coba untuk masuk ke dalam dan menuju target kita. Ada kebun sawit di sekeliling lokasi. Kita coba maju ke depan. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di lereng Bukit Mijo, yaitu dekat sekali dengan target kita untuk hari ini, yaitu mencari batu andesit yang ada di daerah Bukit Mijo. Kita akan coba masuk ke dalam. Teman-teman, kembali lagi dalam channel saya, yaitu Kokohola. Sekarang kita akan melakukan survei geologi. Kita sekarang berada di daerah air terjun, daerah Bukit Mijo yang berada di Sambas. Kalau kamu geologis, kamu memerlukan palu, kemudian plastik sampel, GPS. Pertama-tama yang kita akan lakukan adalah kita akan tandai atau map lokasi kita dengan kode yang kita inginkan, yaitu kode sampel. Contohnya ke di sini batu andesit, kita bilang kodenya adalah EBA. Oke, itu saya. Oke, kita marking dulu. Setelah kita marking, selanjutnya kita akan mengambil sampel. Oke. Batuan sampel kita, kalau ini kita kategorikan dengan batuan yang lapuk ya. Kalau yang fresh dia tidak ada berwarna seperti ini, seperti coklatan. Ini jenis batuannya adalah batuan beku. Oke teman-teman, kita ambil dulu batu, kita pastikan. Kita bawa pulang untuk kita analisis. Bang, iya. Setelah kita ambil sampel, kita tandai, kemudian sampel ini kita bawa pulang untuk kita analisis lebih lanjut. Sekian video kita kali ini. Kalau kamu sudah menonton saya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Bye.